Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bagikan ceramah agama bersama Ustadz. Nah, Ustadz, kita beralih dulu ke ini, ke pertanyaan chat, Ustadz. Apakah boleh kita menghatamkan Al-Quran tapi membacanya dengan media HP? Karena saya membaca Al-Quran masih terbata-bata dan HP itu ada Latinnya, jadi saya bisa membaca dengan mudah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita tahu Quran ini bahasa Arab, bukan bahasa Latin. Inna anzalnahu Quranan Arabiyya. Sehingga mau tidak mau orang yang ingin membaca Al-Quran harus belajar huruf Arab agar tidak salah. Tapi kalau membaca dengan Latin, membaca dengan Latin ini yang ditakutkan salah makhrajnya. Karena ada dzal, ada dha, ada dal, ada sin, ada shin umpamanya. Jadi ada hal-hal yang memungkinkan salah gitu. Maka lebih utama nasihat ana ini kesempatan Ramadan. Engkau belajar. Sambil engkau baca mungkin tadi yang huruf Latinnya asalkan jangan sampai salah. Ada orang ada huruf Latin mungkin yang benar-benar sudah mewakili. Benar-benar mewakili dan tidak salah lagi dia baca shin dan sad umpamanya seperti itu. Cuma nasihat ana di bulan Ramadan ini, hendaklah engkau targetkan. Selesai Ramadan, ana baca Quran tidak dengan huruf Latin lagi. Selesai Ramadan, ana baca Quran dengan huruf Arabnya. Makhrajnya sesuai seperti yang Jibril alaihissalam bacakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan seperti yang Nabi Muhammad alaihissalam bacakan kepada para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Demikian tadi ceramah agama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuflun tasabaqatil humum ilayhi.